dah tukaran ringgit ni. Ada duk kata lemah, ringgit ni lemah dan sebagainya hari ini, yang menyalahkan kerajaan hari ini dan sebagainya lah. Jadi bukan ringgit saja jatuh. Bukan ringgit je jatuh, banyak negara mata wang mereka jatuh sebab USD tengah naik. Itu satu perkara. USD tengah mengukur, mata wang utama dunia pun kalah dengan USD sekarang ini. Jepun, Euro, Kanada, Pound, Swiss Franc, tengoklah USD Index DYX. Mata wang Thailand, Singapore, Indonesia, Vietnam, Filipina, India, China, Australia, Brunei juga jatuh berbanding dengan USD. Geng-geng pelabur emas tahulah. Saya rasa geng-geng pelabur emas tahulah berkenaan dengan hal ini kan. Harga tengah drop sebab USD naik, harga emas turun. USD naik, harga emas turun. Jadi emas sekarang ni tengah murah. Kerjanya nak bodohkan pemikir rakyat, ya jadi walaupun. Kan, interest rate di US sekarang ni berada tahap tertinggi sejak 22 tahun. Kan? Bapa segala semua masalah ini sebab inflasi di US sangat degil untuk turun ke tahap yang disasarkan. Dan sentimen pelabur, bila dia tengok inflasi US masih tinggi, mereka agak interest akan tinggi lagi. Itu yang labur dalam USD, jual mata wang lain. Itu yang terjadi. Dan yang pembangkang tak nak rakyat tahu, inflasi kita berjaya turun daripada 4% hingga 2%. Itu pembangkang tak nak korang tahu. Sejak PMX naik ni, yang pembangkang tak nak bagi korang tahu dan dia nak membodohkan korang, kecuali di room PHBN saja yang nak mencerdikkan korang. Jadi kita ni terselamat berbanding negara lain yang kadar inflasinya tengah teruk sekarang ni. OPR kita maintain sebab inflasi nampak makin stabil, bahkan trend menurun. Ringgit kena pressure bila US Fed naikkan interest rate mereka. Kalau BNM naikkan OPR untuk kita baiki nilai ringgit kita, pembangkang juga yang bising pasal interest loan kau yang pun naik juga. Betul tak? So bersyukurlah Datuk Sri Anwar yang handle ekonomi. Time kita tengah pening macam ni, tengah recession ni, kita ada Perdana Menteri yang bagus. Perdana Menteri yang tak baca PDF saja. Perdana Menteri yang tak anggur geling-geling ikut penasihat dia saja. Betul tak? Perdana Menteri yang tak menyakau. Perdana Menteri yang tak rasuah. Kan? Alhamdulillah bukan puak-puak penyakau nasional yang jadi kerajaan hari ini. Alhamdulillah, kan? Boleh bayang tak kalau Muhyiddin ke, Hadi ke, ustaz-ustaz PAS yang urus ekonomi sekarang, aku rasa hancus gila lah weh. Hancus. Jadi bukan ringgit je jatuh, banyak negara lain pun jatuh. Kan? Jadi kalau kita tengok rekod skandal rasuah PN paling tinggi. Paling tinggi rekod rasuah Perikatan Penyakau Nasional. Jadi selama 33 bulan jadi kerajaan, ringgit pun jatuh juga. Inflasi tinggi. So, diorang nak sembang apa? Kan? Ramai yang gila dah. Terutama yang masuk live ni. Gila dah semua. Sian kat dia, aku perhati je. Biarkan mereka meroyan-royan. Tak ada siapa nak layan kau punya meroyan tu. Okey, jadi ramai yang bising dengan kadar tukaran ringgit. Katanya ringgit lemah disebabkan kerajaan lemah. Salam RM4.72. Kan? Betul ke? Tak ada pun. Walaupun yang cerdik yang akan naik berbahas. Jika benarlah alasan bahawa ringgit lemah berbanding USD, ini bermakna mata wang serantau yang lain pun lemah berbanding USD. Sebab perhatikanlah, kalau kita lihat baht telah jatuh nilai sebanyak 5.45 berbanding USD, 5.45%. Rupiah telah jatuh sebanyak 2.34% berbanding USD. Singapore dollar telah jatuh nilai sebanyak 0.63% berbanding USD. Yen Jepun telah jatuh nilai sebanyak 2.64% berbanding USD. USD ni telah kuat berikutan keputusan Fed
mengekalkan kadar faedah mereka dengan paras tinggi melawan inflasi. Ini menyebabkan kerajaan sedunia lemah sebab mata wang mereka menjadi lemah. Begitulah ikut teorinya. Jadi saya tunjukkan satu infografik supaya korang mudah faham. Nampak? Thailand banyak mana, yen, Taiwan, Indonesia. Okay, so a lot of countries yang lebih teruk lah dia punya kejatuhan ringgit tu sendiri. Okay, bolehlah kalau nak naik kawan-kawan. Kawan-kawan yang berada di bawah, silakan. Relax. Walaupun semua, tak payah nak nampak heran sangat. Nampak lemah sangat.